Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pesan kepada umatnya, bada'ad dinu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'. Agama Islam pada awal mulanya dianggap asing, dan suatu saat agama Islam akan menjadi asing kembali, akan menjadi sesuatu yang aneh. Fatubalil ghurba, maka sungguh beruntung orang-orang yang terasingkan, orang-orang yang aneh yang hidup pada masa itu. Faqila ya Rasulullah, siapa orang yang aneh, siapa orang yang unik, yang dianggap sebagai gharib yang hidup pada saat itu? Sahabat bertanya, kemudian Rasul menjawab, faqala alladzina yuslihuna ma afsadahun nasu min sunnati, adalah orang-orang yang mau memperbaiki, orang-orang yang mau konsisten mengamalkan amal-amal sunnah-sunnahku. Oleh sebab itu, beruntunglah kita menjadi santri, beruntunglah kita menjadi manusia yang mau menuntut ilmu, beruntunglah kita sebagai manusia yang senantiasa mendedikasikan usia kita untuk memperdalam, memahami, dan membaca agama Islam, sehingga nantinya kita menjadi generasi